Tadi masa teater sebabak tu, Atok macam buat skrip sendiri je. Tapi ada lagi ke jenis-jenis skrip yang lain tu? Ada, ada. Dia ada tiga jenis skrip. Ah, yang pertama, skrip olahan. Di mana skrip-skrip ni diinspirasi. Ah, kita inspirasi daripada cerita-cerita orang lain dan jadikan satu naskah. Yang kedua, macam biopik. Betul? Okay. Yang kedua, kita ada skrip panjang. Di mana skrip ini seperti ada dalam cerita-cerita teater moden. Teater-teater moden. Jadi dialog dia tu macam agak panjang. Macam cerita drama-drama dekat TV tu Betul. Antara cerita drama-drama moden yang ada ialah cerita macam Atak Genting, Atak Rumbia. Itu antara contohnya. Okey. Yang terakhir, Atok lupa sebenarnya. Adaptasi. Pandai, Alfi. Adaptasi. Skrip adaptasi ini biasanya diambil daripada cerita-cerita rakyat. Cerita-cerita dongeng. Macam Siti di Alam Fantasi? Macam Merong Mehawangsa. Betul. Boleh. Dan ia dijadikan skrip. Dan ketiga-tiga elemen inilah yang membantu dalam pemilihan skrip. Kamu sekarang dah faham pasal skrip? Dah jelas? Dah faham, Datuk. Bagus, 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 bagus. Eli, tanyalah lagi. Tanya. Awak lah tanya. Tanya. Si Eli tu. Tok, kalau teater moden tu, Tok macam mana? Moden dengan... Tradisional. Sebenarnya, apa yang kamu nak tanya ini, ia adalah jenis-jenis teater yang terbagi kepada dua. Iaitu moden dan... Tradisional. Tradisional. Contoh kalau cerita-cerita tradisional ni, kita ada macam Mak Yoh. Kita ada Mak Mulung. Mak Mulung. Kita ada Bangsawan. Ampun, Tuanku. Itu contoh Bangsawan. Kalau moden tu macam mana? Moden ni maksudnya macam dalam cerita-cerita teater realisme. Contoh teater realisme ni apa tu? Dia yang menyerupai macam realiti, menunjuk kehidupan seharian kita. Itulah realisme. Bukan fantasi lagi. Bukan fantasi. Baik. Faham? Itu adalah teater moden. Betul. Realisme. Dia contoh skripnya ialah macam Atak Genting, Atak Rumbia, Uda dan Dara. Uda dan Dara. Itu banyak. Bukan tradisional ke tu? Bukan. Dia banyak. Tok, maksudnya biasanya realisme ni dia menceritakan tentang kehidupan kita ke? Kehidupan kita. Apa yang kita buat ini adalah realiti. Bukanlah dibuat. Bukanlah rekaan semata-mata. Faham? Faham. Tapi kan, Atok ni macam tahu semua benda je, pelik juga Eli ni tu.